dan Israel. Roket dari jet tempur Israel menggempur ratusan sasaran di jalur Gaza. Serangan membabi buta Israel banyak menewaskan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Pejuang Hamas melancarkan serangan balasan ke wilayah Israel. Mereka menembakkan roket rakitan Hamas ke arah Tel Aviv dan Haifa, Israel bagian utara. Belum diketahui dampak serangan balasan pejuang Hamas terhadap Israel. Gelombang serangan udara Israel ke jalur Gaza Palestina sejauh ini telah menewaskan 88 warga Palestina. Roket-roket Israel membuat jalur Gaza saat ini porak-poranda. Di tengah puing-puing reruntuhan bangunan di kota Gaza ini, terdapat kendaraan kelompok bersenjata jihad Islam. Tiga anggota jihad Islam dalam kendaraan tersebut tewas akibat serangan udara Israel. Lokasi di kota Gaza ini adalah salah satu dari sekitar 320 sasaran serangan udara Israel. Israel mengincar infrastruktur kelompok bersenjata serta tempat tinggal sejumlah tokoh jihad Islam dan Hamas. Namun serangan membabi buta Israel justru banyak menewaskan warga sipil. Dari 88 warga Gaza yang tewas, 22 diantaranya anak-anak. Boleh ya, Kak? Ya, jadi nomor 1. Yeah.